Siapa? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Iya, Pak Mul di Medan, silakan, Pak. Ingin bertanya, Ustaz, bahwa sewa menyewa rumah. Iya. Jadi si A punya rumah disewa oleh si B yang halamannya cukup luas. Kemudian Ustaz, si C datang ingin menyewa di tanah si B tadi, si A tadi yang sudah disewa si B, membuat kios kecil, Ustaz, buat kios kecil di tanah yang kosong itu. Jadi apakah hal tersebut perlu izin dari si A yang punya tanah tersebut, Ustaz? Izin ke A apa B yang nyewa? Si B yang nyewa ke si A, Ustaz. Yang punya tanah si A. Sebentar, saya ulangi. Si B sewa tanah A. Benar. Dan tanahnya ada rumah dan ada halaman yang luas. Iya, Ustaz. Dalam akad dia sewakan dua-duanya kan ya? Iya, iya. Semua lah, Ustaz. Satu rumah itu dan satu halamannya gitu, Ustaz. Ya, satu paket. Kemudian si C ingin menyewa halaman itu untuk dibikin warung, itu? Iya, iya, Ustaz, ya. Dia menyewa kepada B atau kepada A, itu pertanyaannya? Iya, Ustaz, iya, begitulah pertanyaan, Ustaz. Iya. Atau gini pertanyaan, Ustaz, apakah si B punya hak untuk menyewakan itu, Ustaz, gitu? Ya. Dilihat akad si B dengan A. Pada berakad, dia menggunakan akad yang dibuat notaris atau tidak? Tidak, Ustaz. Kalau tidak, tidak ada juga perjanjian bahwasanya objek sewa tidak boleh dipindah tangankan ke pihak lain, baik dengan, biasanya kalau notaris itu ada, tidak boleh dipindah tangankan ke pihak lain, baik dengan imbalan atau tanpa imbalan. Ya. Kalau dalam akad mereka berdua tadi, apakah si A mensyaratkan itu atau tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, itu manfaatnya milik si B. Selama si B di situ, dia bisa buat warung di sana, dia bisa juga menyewakan warung itu ke si C, atau menyewakan lahan itu ke C untuk dia gunakan buat warung. Tapi sifatnya selama dia mengatakan silakan buat warung, tapi jangan warung yang permanen. Karena saya ngontrak cuma umpamanya selama 3 tahun. Kalau kamu buat permanen, nanti pada waktunya selesai saya yang punya tanah tidak mau ngontrakkan ke kamu, itu berakibat kamu harus bongkar. Dan kami menanggung biaya bongkar. Ya, kalau dengan saya, selama saya sewa di sini, saya sewakan ke kamu selama 3 tahun. Ya, bisa bayar kamu cicil bulanan dengan syarat berakhir 3 tahun, kamu angkat warung kamu tadi. Ya, maka jangan buat permanen. Buat apa namanya, yang bisa knockdown. Bisa dilepas, kemudian dibawa warungnya ke tempat Anda kembali. Sehingga ketika saya selesai menyewa, saya serahkan rumah dengan halaman sama seperti saya terima. Ya, jelas Bapak? Jadi kalau umpamanya Ustaz si A tadi komplain, itu ada apanya itu, Ustaz? Haknya dia. Tidak ada haknya dia. Suka sudah disewa. Manfaatnya ya, sudah disewa ya, oleh si B selama kesepakatan. Iya, Ustaz. Ya, makasih, Ustaz. Cukup jelas, Mama. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.